Menikmati pemandangan di ketinggian di atas 100 meter tidak hanya bisa dilakukan di puncak gunung. Anda juga bisa melakukannya di tengah kota loh. Ya, wahana Kinchiria yang sekarang banyak dibangun di kota-kota besar di dunia menjadi salah satu sarana menikmati pemandangan di ketinggian. Tidak hanya menjadi landmark, beberapa Kinchiria ini mencuri perhatian karena keunikannya. Mau tahu Kinchiria mana saja yang paling keren? Berikut daftarnya versi on the spot. Kalau biasanya Kinchiria berbentuk bundar, Makau Golden Reel berbentuk angka 8. Dinamakan Golden Reel, biang lala ini terletak di tengah gedung hotel Studio Makau. Dengan mengeluarkan dana sebesar Rp140.000, Anda bisa menikmati pemandangan Makau dari ketinggian 130 meter. Untuk bisa menikmati Kinchiria ini, kita harus masuk ke Hotel Studio. Pintu masuk wahana ada di lantai 3. Buka dari pukul 12 hingga pukul 20 pada hari kerja, dan pukul 11 hingga pukul 21 pada akhir pekan. Jika ingin melihat gemerlap Makau, Anda bisa menaiki Golden Reel pada pukul 19 hingga pukul 20. Sky Dream, Kinchiria milik Lihpao Land ini terletak di dataran tinggi Taiwan. Tingginya sendiri 150 meter. Namun, jika diukur dari permukaan laut, maka titik tertinggi Kinchiria bisa mencapai 384 meter. Wow, pada titik tersebut Anda akan melihat pemandangan Taiwan secara luas. Saat musim tertentu, daerah distrik Holy Taichung, Taiwan, tempat Kinchiria berdiri, akan kedatangan kabut.
Anda mungkin tidak bisa melihat pemandangan sampai jauh, tetapi Anda akan merasakan pengalaman unik seperti menembus awan. Wah, serasa bidadari masuk negeri kayangan ya, pemirsa. Ada-ada saja kelakuan lucu bocah di pesta pernikahan. Ada yang sibuk garuk-garuk bokong. Ada yang gelosoran di lantai.
Bahkan ada yang melorot celananya saat mengantarkan cincin ke altar. Penasaran dengan tindak tanduk lucu bocah di pesta pernikahan? Tetap di On The Spot.